Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Klisius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, wow, luar biasa nih. Ada gebrakan terbaru dari Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan yang hari ini berfoto romantis. Dan di sini Ivan Gunawan mengajak Ayu Ting Ting ke rumah barunya. Dan sebelum itu kita melihat dulu nih status terbaru dari Ayu Ting Ting hari ini dan juga status terbaru dari Ivan Gunawan tentunya. Di sini status terbaru Ayu Ting Ting, Ayu Ting Ting menuliskan my baby kiss you TV. Wow, langsung dijawab sama Ivan Gunawan nih dengan emotik love-nya sebanyak 4 kali untuk Ayu Ting Ting 5 menit yang lalu dan langsung mendapatkan like sebanyak 100 orang. Wahtiar Cahyani, sarangi Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan love you. Kemudian juga dari I Lovers, wow, terharu ya, love you Ayu Ting Ting, what lovely Ayu Ting Ting, sayang Umi Ayu Ting Ting. Dan dari Day 12 jodoh amin, love you Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Ai Igun, fans love you. Smash 24 bening banget tuh muka, alhamdulillah love you. Dari Hetty Vanurva, dari Erna J26, love you bikin baper ah. Dan juga di sini dari Angelika 77, cerah banget, bahagia selalu kalian, love you Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan. Ya Fitri 26, aku bahagia liatnya Ayu Ting Ting, love you. Terima kasih dia. Kemudian dari Desi, oh 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 my baby, oh oh my baby, love you. Bahagia selalu kalian berdua, dibikin melayang sama kalian. Dari Rahma Eka Nur Aini. Kemudian dari Kana Cebi, ya pasti seru nih Kisyu TV. Dan di sini dari Princess Kalorini memberikan status terbaru juga nih saat berfoto dengan Ayu Ting Ting. Kalau dihitung-hitung baru 2 kali foto bareng sama dia. Kalau ama yang lain malah nggak pernah. Tulis Princess Kalorini di akun Instagram pribadi yang merasa bahagia nih hari ini bisa bertemu dengan Princess Ayu Ting Ting. Yang menjadi fokus tuh bajunya Princess Kalorini ya, fotonya Ayu Ting Ting. Wah wah wah, ngefan banget nih. Dari Uli Ujuhro, lucu kaosnya, mau kaosnya, kaosnya keren woi, mau bajunya kakak. Dari Desi RR99, Dewiana 68, dan Ida Aldin Wahyudi. Terima kasih para sahabat yang telah memberikan komentarnya di akun Instagram Princess Kalori yang hari ini. Alhamdulillah ya, bisa bertemu lagi nih dengan Princess Ayu Ting Ting tentunya. Berita terbaru hari ini memang luar biasa nih. Ternyata Ivan Gunawan mengajak Ayu Ting Ting ke kediaman barunya. Dari Elazara 12, ada yang cek rumah guys, tungguin di Kisyu TV Ayu Ting Ting. Dari I Lover, siap-siap guys, nyonya udah ngecek rumah guys. Dari I Lover. Dari WD Winda 26, oksigen mana oksigen. Oh ya, karena melihat kemesraan Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan nih. Kemudian dari Rahma Eka Nur Aini, terharu aku love you, bahagia deh liatnya. Ridawati Nur Rahma. Dan bismillah, semoga disegerakan ya Allah, amin. Yuma 5179, aduh ada nyonya Gunawan. Oh aku yang bahagia, love you Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan. Terima kasih para sahabat. Dan juga dari Y Huliani 90, tenangnya gak bisa dibilang kata-kata lagi, liatnya kesayangan, love you Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan. Love you ya Allah, sumpah bahagianya aku liatnya sampai ke ubun-ubun. Ada-ada aja ya para bunda, feeling kita sama malam berbuah manis ya I Lover. Tulis maton dan full. Kemudian dari Asti WYO, semoga disegerakan ucapan adalah doa, amin ya robbal alamin. Terima kasih para sahabat semua yang selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk Ayu Ting Ting. Semoga ya doa-doa terbaik dapat dikabulkan nih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya robbal alamin. Sahabat bisa melihat sendiri nih ya, ekspresi dari Ayu dan juga Ivan Gunawan sangat luas banget nih, tampak ada paksaan sepertinya ya, karena memang mereka sudah
sudah sangat dekat satu sama lain nih. Kita doakan saja dia, semoga apapun yang mereka cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mister dan Miss Gunawan love you. Coba tebak lokasi fotonya di mana guys? Yang bisa masuk hanya orang penting. Tulis I lovers. Ternyata ini adalah kekediaman barunya Ivan Gunawan nih yang sebentar lagi launching. Dan alhamdulillah nih orang pertama yang Ivan Gunawan bawa adalah Ayu Ting Ting. Di sini ada status terbaru nih dari Bang Ivan. Bang Ivan menuliskan sangat bahagia memiliki kamu dalam hidupku. Kata-kata yang indah dituliskan oleh Ivan Gunawan hari ini ya. Sangat bahagia memiliki kamu dalam hidupku. Amin ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk Bang Ivan, semoga apa yang diharapkan dikabulkan oleh Allah. Dari Rosti Shanti, love you, face like bang. Wika wika wika. Dari Tangkat 18. Masya Allah, semoga selalu dilimpahkan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Akhirnya love you. Kak Igun cocok loh sama Kak Ayu, cepet halalin aja. Fik agaknya nih, udah cocok kok. Dan juga dari Warning menuju langsing Ivan Gunawan, jodoh love you. Amin. Semoga terkabul ya Kak Ivan Gunawan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih para sahabat yang selalu mendoakan Ivan dan juga Ayu. Dari Cucu Surti, Kak halalin aja kayak lagu Kak Igun, love you Ayu Ting Ting. Amin, semoga segera dihalalkan. Semoga selalu bersama ya Kak Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting. Semoga berjodoh ya Kakak Igun. Amin Allahumma amin. Banyak sekali nih para fans yang mendoakan Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan berjodoh pemirsa. Dan semoga doa-doa yang terbaik dapat dikabulkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi obat penenang nih untuk Ayu dan juga Ivan Gunawan agar segera nih membuka hati masing-masing. Dan pun kalau mereka belum berjodoh, berarti ada pasangan yang terbaik nih untuk mereka berdua. Tapi intinya para sahabat dan juga Bimian serta Ayu Delicious dan semua fans mendoakan yang terbaik untuk Ayu dan juga Ivan Gunawan tentunya. Oke sahabat semua, inilah kegiatan Ayu Ting Ting bersama Ivan Gunawan hari ini yang berpose indah dan ceria. Kita tunggu ya kekocakan mereka yang katanya akan hadir di Kishu TV. Pokoknya bagi sahabat semua yang ingin mengetahui info-info terupdate, teraktual dan juga terbaru, tentunya hanya di Hilya TV. Pastinya Hilya TV memberikan informasi-informasi sesuai fakta tanpa hoak dan rekayasa. Oke sahabat semua, semoga apa yang Mimin sampaikan bisa bermanfaat ya untuk sahabat semua dan bisa menjadi obat bagi sahabat semua yang lagi kangen sama Ayu Ting Ting nih. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting ya hari ini tentunya. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Oke sahabat semua, selalu jaga protokol kesehatan dan selalu minum obat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, oke nggak rumahnya? Best. Siap-siap kita tinggalin guys. Kita pindah guys.